Oke, hari ini udah pas seminggu. Ini dia udah mulai mengecil. Terus ini dia apa namanya, komedo. By the way, ini aku belum cuci muka. Ini tadi bekas pakai sunblock. Terus ini juga gak ada yang apa namanya, gak ada kasus baru. Tapi aku kayaknya gak cocok pelembab baru. Aku baru aja pakai pelembab baru 3 hari yang lalu, dan aku ngerasa kayak tumbuh beruntusan kecil-kecil banget gitu di dalam sini. Waktu aku cuci muka tuh kelihatan banget. Di sini juga yang biasanya jarang banget beruntusan, ini jadi beruntusan, ini kasar. Nah, padahal udah mulus. Ini udah kasar lagi ini di dalam sini nih. Tapi ini belum, semalam aku udah stop di banyak beruntusannya juga di sana. Karena salah pelembab. Oke, bye. Itu aja. Hai, ini dia keadaan wajahku. By the way, aku ini belum cuci muka, jadi berminyak banget. Ini aku lihat dia semakin mengecil. Terus ini juga semakin kecil juga. Nah, ini aku punya masalah baru. Beruntusan aku tuh makin naik ke atas di sini. Ini karena menurut aku karena salah pelembab, jadi dia naik ke atas gitu. Kalau untuk makanan aku masih jaga, yang manis-manis gitu aku kurangin, tetap makan tapi nggak banyak dan nggak porsi sampai kenyang gitu. Komedonya ini pada naik semua. Oke, udah itu aja mungkin. Aku nggak tahu sih kalau komedonya akan jadi jerawat atau enggak kedepannya. Aku berharap sih enggak. Terus ini makin kecil juga. Tapi belum merata. Oke, sekian update-annya. Bye. Kalian bisa lihat ini wajah aku. Nah, ini. Ini awalnya komedo yang keluar, terus dia meradang gitu. Nah. Terus ini juga aku enggak tahu, ini kayaknya udah mau meradang. Ini udah beberapa hari dia kayak merah gitu, dan sekarang dia kayak timbul gitu teksturnya. Meradang juga, nggak tahu deh apa dia akan meradang heboh atau enggak. Keadaan wajahku.
sini kayaknya udah mau membesar. Tapi gak tahu apa dia akan besar banget. Dan ini tuh sakit banget. Ini juga tadi pagi pas bangun tidur tuh nanahnya tuh udah muncul semua ke atas. Tapi ini kayaknya udah kempes sedikit. Nah ini yang sakit. Terus yang lain belum ada. Nah untuk komedo di sini tuh udah banyak yang copot. Ini tinggal yang bandel-bandel aja yang masih sisa. Sini juga ini sudah ada yang dua itu. Tapi beruntusannya pas aku cuci muka itu tuh belum hilang semua, tapi udah berkurang sedikit karena aku salah pakai moisturizer. Oke, ini dia. Pokoknya hari ini itu sakit banget. Kayaknya ini aku udah mulai purging. Ini udah mulai menumbuh. Ini juga aku takut dia akan meradang kayak gini, ninggalin bekas. Dan ini udah semakin besar. Ya ampun, itu makin kayaknya sesi purging deh. Ini udah mau kempes, ini sakit banget. Nah ini